Bener bapak yang nabrak papa saya. Bawa dia ke mobil. Iya pak. Maaf. Ayo. Lagian aku juga yakin April gak akan mungkin mau ngelihat kamu, orang yang udah nabrak papanya sampai meninggal di saat-saat kayak gini. Kamu kalau mau datang ke sini cuma buat ngumumin April, ngejelek-jelekin April. Mendingan kamu pulang. Aku gak apa-apa kok, Yan. April, mata kamu gak bisa bohong. Dengerin aku ya. Aku bakal selalu ada buat kamu. Ini sudah lewat dari jam istirahat. Sebaiknya kamu kembali ke kantor. Dan saya akan sangat berterima kasih kalau kamu gak ikut campur sama kan saya. Saya permisi. Mas, kapan sih kamu tuh bisa ngerti kalau April gak akan mungkin mau ketemu sama orang yang udah ngebunuh bapaknya? Kamu cuma takut pelakunya bebas. Apalagi dari bukti awal kan sudah pasti dia ada sangkut pautnya dengan kejadian papa kamu. Dan kita gak pernah tahu ada berapa orang di mobil itu kan. Kalau begitu, Om pamit dulu ya.